Hello, assalamualaikum dan selamat datang ke dalam channel aku guys. Seperti yang korang nampak dalam tajuk aku kali ni, aku nak buat satu video unboxing. Tapi bukan video unboxing biasa-biasa. So, kali ni aku nak buat video unboxing yang besar punya guys. So, siapa yang tahu logo ni, memang korang akan tahulah apa benda kan. Jom, kita unboxing guys. Ya Allah, lawa gila guys. So, saya buka. So kita check dulu. TikTok guys. So ada yang kata apa, harga mahal daripada yang China punya. Tapi kononnya dia beli yang China punya tu, yang murah tu eh, dia ubah sikit tu jual mahal. Tapi bagi aku memang tak lah, jauh beza. Itu yang aku suka pasal Blaze, sebab dia ada footrest. Okay guys, so siap dah. So aku pun dah berpelencun dah ni. So ni lah kerusi gaming kita, iaitu Thomas Blaze X Pro Burgundy Red. So memang tune habis. So QC daripada Thomas pun memang terbaik, sebab dia dah check dulu betul-betul. So aku check pun memang tak ada masalah, tak ada salah ke apa, memang tip-top. So ni first time aku akan duduk guys. So jom kita test. Terbaik. So feel, first feel aku, aku rasa memang kursi ni selesa gila. Dia macam padat. So padat, lepas tu dia punya material apa, microfiber ni, dia ada soft touch lah. So kau akan rasa macam lembut-lembut sikit. Lepas tu untuk armrest dia, dia padat kan. So selesa lah, selesa, tak rasa plastik sebab dia ada sponge sikit sini. Cuma dia ada rasa macam longgar sikit. So macam tu kan. Sebab dia punya ni kau boleh pusing kan, twist. Ikut keselesaan korang macam mana. Lepas tu okay, dari segi sandar dia memang solid. Tengok, even aku punya bawah ni aku dah letak kapet. So dia punya roda ni still boleh bergerak lah. So dia tak ada masalah. So memang sedap. Lepas tu kita test dia punya naik turun. So kalau nak naik belah bawah ni kan, kau just tarik. Dan kalau nak ni, kau duduk balik. So dia smooth lah naik dengan turun dia. Kursi ni katanya dia boleh turun sampai dalam 160 darjah. So kita nak try dulu lah. So untuk turun tu dekat belah kiri ni, kanan. So just tarik. So aku kena ambil space sikit lah, sebab bila aku kecil kan. So jom kita try. Sekejap, footrest dulu. Tarik dulu. Alright, so footrest dah ada. So kita just tarik. Oh, tersangkut. Boleh lah, bila aku sempit guys, sempit. Tapi so far kalau aku goyang-goyang semua, memang tak ada rasa yang orang kata tak selesa ke, ataupun orang kata longgar-longgar. So semuanya solid lah bagi aku, bagi aku eh. So untuk full rest dia pula sedap, empuk juga. Sama je material dengan cushion dia ni.
So sponge dia pun tebal. So guys, itu je aku punya perkongsian untuk unboxing kali ni. So aku pun dah lencun. So aku pun dah enjoy aku punya kursi baru ni. Harap dapat membantu aku dalam editing YouTube aku dan untuk streaming-streaming game aku lepas ni. Sebab aku pun dah lama tak stream. So lepas ni maybe aku akan buat comeback. So korang jangan lupa follow page streaming aku Kecil Gaming dekat Facebook. Dan pada yang belum subscribe, boleh tolong subscribe guys. Okay, so thank you for support kali ni. Jangan lupa like, share and subscribe channel aku guys. Thank you for support guys. Assalamualaikum.